ورحمة الله <سؤال> وبركاته. الحمد <سؤال> لله القائل <سؤال> <سؤال> إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اشهد ان لا اله الا الله اياه نعبد واياه نستعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي مبعث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا bi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidni ilma fahma amin Yang saya hormati Ketua Yayasan El Sifa Khairiyah Subang Beserta seluruh jajaran pengurus Hadirin wal hadirat para peserta Tokso Manajemen Masjid Yang dimuliakan Allah dan saya hormati kita bersyukur dapat bersilaturahim untuk berbagi pengalaman, berbagi wacana di dalam kita mengemban mandat sebagai dewan kemakmuran masjid. Yang pertama kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah At-Taubah ayat ke-18 berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atazz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang menunaikan zakat maaf yang menegakkan sholat menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk jadi ayat ini menjelaskan yang pertama pengertian normatifnya bahwa sesungguhnya Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka yang memakmurkan masjid. Artinya, tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak memakmurkan masjid. Jadi, kalau orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, haruslah memakmurkan. Masjid. Ini pengertian normatif. Kemudian pengertian teknisnya Allah menjelaskan memakmurkan masjid itu akimis zakah. dua saja menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Maka ukuran apakah masjid itu makmur atau tidak ukurannya hanya dua. Bagaimana sholatnya? Apakah masjid itu jamaah lima waktunya penuh atau tidak? Ya. Jadi semakin makmur sebuah masjid berarti semakin ramai jamaah sholat fardu di masjid itu. Ya. Karena salah satu fungsi utama masjid adalah tempat mengerjakan sholat berjamaah. Setiap laki-laki muslim yang dewasa, dia mengerjakan sholat lima waktu, sholat fardunya dikerjakan berjamaah di masjid. Itulah muslim yang soleh. Ya, jadi kalau ada laki-laki muslim dewasa, sholatnya tidak berjamaah di masjid lima waktu, itu muslim yang sholihah. ya Jadi tidak soleh dia, tapi sholihah. ya Karena tidak sesuai dengan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Sejak Rasulullah hijrah di Madinah, bangun Masjid Kuba, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Bani Salama, beliau belum pernah absen berjamaah lima waktu kecuali dalam keadaan beliau sedang safar atau sakit keras. Ya. Maka tugas DKM yang pertama adalah bagaimana melaksanakan karena sekarang ini banyak masjid tidak melaksanakan azan. Ya. Di sini masjid melaksanakan azan belum. Yang ada sekarang masjid baru meneriakan azan, tidak melaksanakan azan. Waktu klik ya Allah Solo meneriakan azan. pernah melakukan yang melakukan Bilal melaksanakan adhan adalah mengorganisir memobilisasi menggerakkan orang Islam itu berjamaah ke masjid itu namanya melaksanakan adhan bukan meneriakkan adhan karena perintah dalam Quran tentang adhan ini misalnya dalam haji fa'finna sibul maka apa yang dilakukan ketika ada perintah Fa'adzin Membentuk majelis yang menyelenggarakan haji Ada yang bagian ngurus air disebut majelis Sikoya ya. Para sesepuh, para syekh Menyiapkan tempat menginap Sekarang diorganisir namanya muassasah, Ya, dibuatlah kemudian tauliah antar bangsa supaya orang yang berangkat haji sampai pulangnya selamat tanpa gangguan maka jadilah bulan Muharram ya bulan yang diharamkan berperang menumpahkan darah itu bahkan dalam perkembangannya negara-negara yang penduduknya muslim mereka membuat organisasi yang membantu penyelenggaraan haji. Misalnya di Indonesia ada Kementerian Agama, ada Direktorat Penyelenggara Haji. Sampai ke masyarakat ada KPIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Ada Biro Perjalanan Haji. Lah azan sekarang ini, Kementerian Agama ada enggak Direktorat Penyelenggaraan Salat? Belum kan? Iya, karena haji ada duitnya dan bisa dipinjam untuk membangun infrastruktur. Nah, <silence> diurus oleh negara, kan gitu. Oh. Zakat ada duitnya, diurus oleh negara. Ada ya direktorat zakat, ada las, ada bas, ya dibuat undang-undangnya. Ya, wakaf ada uangnya, maka ada direktoratnya. Ya, sampai ke KUA ada. Ya, PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar, wakaf gitu kan. Sholat yang sebetulnya merupakan inti dari ibadah as-salatu imaduddin, direktoratnya tidak ada. Di masyarakat ada KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, tapi belum ada kelompok bimbingan ibadah sholat. Anda bisa bayangkan, ya. Maka dengan haji itu, ya, fa'adhin finna sibil haji, Ya tu wa ya fajin haji itu sampai dibatasi Anda bisa bayangkan itu ya karena di adhani, dilaksanakan adanya berbondong-bondong orang berhaji ya umroh ya sholat karena belum di baru diteriakkan kalimat adhan masjid masih sepi menunggu orang datang sholat berjamaah Nah, ini tugas utama DKM bukan meneriakkan kalimat azan, memobilisasi masyarakat untuk menegakkan sholat berjamaah. Bagaimana DKM yang nggak pernah jamaah bisa memobilisasi? Ya itu kan tidak mungkin. Ya itu ukuran pertama makmurnya masjid. Ya. Kalau mau melihat orang Islam di Indonesia lihatlah saat sholat Jumat, tuh jumlah Muslim. Tapi kalau melihat orang mukmin lihatlah soft di waktu subuh, ya. Karena Rasulullah mengatakan, ya Inna askolah sholah halal munafikun isya wa sholatul subuh. Ya. Jadi, sesungguhnya yang berat sekali untuk dilakukan oleh orang munafik itu adalah mendatangi jamaah di waktu sholat Isya dan subuh. Nah, maka, dalam Quran disebut Inna Quran al-Fajri karena masyudah. Sholat subuh itu sholat yang disaksikan. Saidina ibni Mas'ud menjelaskan dari Rasulullah SAW, "Saksikanlah mereka yang selalu datang di dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh mereka mukmin. Jadi kalau yang jarang subuh ke masjid belum bersungguh-sungguh sebagai mukmin, ya gitu. Kalau bahasa kerasnya Nabi tadi, inna askola solah alal munafikun asolatul isya wasolatus subuh subhan gitu, ya. Maka jumlah Muslim di Indonesia sekitar 240 juta dari 269 penduduk Indonesia di tahun 2016. Tapi jumlah mukmin di Indonesia barangkali kalau menurut penelitian dari Monash University itu orang Islam Indonesia yang menegakkan sholat berjamaah di masjid baru 12 persen. Baru 12 persen. Jadi yang berapa? 78 persen ini belum sholat berjamaah di masjid. Nah itu tugas DKM melaksanakan adhan, yaitu mem menggerakkan, memobilisasi umat untuk berjamaah ke masjid. Nah, dan kalau kegiatannya hanya ini, ini sebenarnya belum berfungsi sebagai masjid, baru sebagai musola, ya, tempat sholat berjamaah. Jadi kalau ada masjid, menjelang adzan dibuka, sesudah adzan ditutup lagi, nanti menjelang adzan lagi buka lagi, ditutup lagi, sholat isya, setelah itu dikunci lampunya mati, itu musholat. Meskipun tulisannya masjid tapi sesungguhnya fungsinya hanya musola. Jadi besok diturunkan saja plang nama kalau habis isak ditunsi dan lampu diturunkan diganti musola besar kira-kira gitu -gitu ya. Karena tugas yang kedua dari DKM adalah atuzaka, menunaikan zakat setelah mobilisasi masyarakat untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid memakmurkan masyarakat agar bisa menjadi muzaki jadi kalau masjid itu tidak ada program pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa menjadi pembayar-pembayar zakat itu namanya musholat masjid dengan dewan kemakmurannya wajib menjadikan jamaahnya sesudah dimobilisasi sholat jamaah dimobilisasi menjadi pembayar zakat itu dalam surat atau bah itu inna ma ya'muru Allah man wal akhir wa aqamah masalah wa atus itu dua fungsi DKM itu memobilisasi masa rakyat untuk menegakkan sholat berjamaah memakmurkan jamaahnya agar bisa menjadi pembayar zakat maka kalau dicek program masjid itu tidak ada program pemberdayaan ekonomi jamaahnya namanya musola ya masjid harus punya program menjadikan jamaahnya pembayar-pembayar zakat ini masjid yang makmur ukurannya dua. Berapa jumlah jamaah sholatnya, berapa jumlah muzakinya. Itu ukuran kemakmuran masjid. Itulah ukuran keberhasilan DKM. Bukan berapa jumlah mustahiknya. Dulu, tahun 1999, saya dipilih oleh masyarakat menggantikan ketua umum DKM yang wafat. Karena biasanya ketua DKM itu seumur hidup ya, bisa atau tidak bisa, benar atau nggak benar, sebelum mati nggak bisa diganti DKM itu dulu begitu. Ya waktu saya ditunjuk oleh pengurus, saya mengatakan mohon maaf pak saya kalau hanya ditunjuk oleh pengurus mohon maaf tidak sanggup karena ini tugasnya berat saya memerlukan otoritas karena saya perlu otoritas maka saya perlu dukungan sosial maka kalau boleh dalam pemilihan pengurus ini saya menyelenggarakan pemilu DKM hmm, ya yeah. Jadi tahun 99 Masjid Jogokaryan pertama kali menyelenggarakan pemilu untuk memilih ketua umum DKM. Sebetulnya ini ada alasan saya untuk melaksanakan pendataan masyarakat. Ya. Jadi itu tahap manajemen masjid itu. Coba terus Mas di lanjut ke dua. Terus nah jadi kita menentukan wilayah dakwah Masjid Jogokarian kita tetapkan mengurus masyarakat kampung Jogokarian 4 RW 18 RT 907 KK 2973 jiwa ya di antaranya 215 warga kepala keluarga non muslim mukalaf artinya orang muslim yang sudah wajib sholat jumlahnya 1839 tapi yang belum sholat masih 816. Ya, sehingga ini menjadi prioritas kami membuat layanan menggerakkan ya jamaah masjid untuk melakukan program mensolatkan orang hidup. Ya. Karena 816 muslim mukalaf yang belum sholat itu diteriaki dengan kalimat adhan nggak akan bergerak. Maka kewajiban DKM adalah mensolatkan orang hidup yang belum sholat. Gitu. Ya. Jadi coba ke keluar dari sini terus Anda buka aja isian data penduduk. ya. Tidak usah dicatat ini nanti di copy bisa. Kalau mau lengkap, sebetulnya kalau dibukukan bisa 1.500 halaman tapi ini ada flash disk yang kapasitas 13 GB ini bisa dilihat nanti semua dokumentasi kita. Keluar dari situ terus data isian penduduk, isian data penduduk, dicari aja deh. Ya, di folder tadi kan ada, ya, nah ke folder, isian data penduduk, ya. Nah, maka saya kumpulkan anak-anak remaja masjid, anak-anak SMP kelas 3, SMA kelas 1, saya buat format ini, kemudian saya gerakkan untuk mendata di tiap-tiap wilayah RT-nya, ya. Ah. Ditanya kepada tetangganya terdekat, siapa kepala rumah tangganya, siapa nama istrinya, sampai data kelahiran, pekerjaan, status rumah itu rumah sendiri, kontrak, apa warisan dan lain sebagainya sampai dengan ya. Dia sudah sholat atau belum, sudah zakat belum, sudah, ini semua database langsung ke, pindah aja ke data ke peta dakwah, ya peta dakwah. Maka sejak tahun 99 kami sudah punya peta dakwah. Ini. Ya, jadi yang kuning tengah itu adalah Masjid Jogokarian, kotak-kotak kuning itu musola-musola di kampung Jogokarian, kotak merah ini rumah yang dihuni warga. Non Muslim, kota hijau itu adalah rumah yang dihuni warga Muslim. Kalau garis hijaunya itu muda, berarti rumah itu penghuninya Muslim yang belum sholat. Kalau garis hijaunya hijau sedang, berarti penghuninya sholat tapi belum aktif berjamaah ke masjid atau ke musola. Kalau garis hijaunya tua, berarti Muslim sudah aktif sholat lima waktu berjamaah di masjid atau di musola. Ya ada gambar onta berarti sohibul kurban, kalau ada gambar RP berarti muzaki, kalau ada gambar Quran berarti sudah berhaji, kalau ada gambar Quran berarti sudah bebas buta huruf Al-Quran, ada huruf A, B, A, B, O itu jenis golongan darah yang ada di rumah itu. Jadi database seluruh warga kampung di masjid lebih lengkap dari data yang ada di kantor kelurahan. Ya ah. jadi itu. Nah ini dari database ini kita bergerak bersama ya. Ini. Itu mengurus masjid itu memakmurkan kan. 816 belum sholat. Kita sholatkan. Kami buat tim 17. Ya 17 jamaah senior yang sudah bagus sholatnya. Kita tugaskan mengunjungi rumah warga yang belum sholat. Ya, tapi tidak sekedar mengunjungi. Kami ambil momentum yang tepat supaya mengetuk pintunya itu bagus. Jadi misalnya kita cek di data ini hari lahirnya kapan? Ini pas hari lahirnya kita kunjungi, kita bawakan hadiah, kemudian ya kita tawarkan karena mau belajar sholat. Ya kemudian kalau ada ada momentum khusus misalnya menjelang musim hujan. Masjid membeli bibit tanaman, Bibit mangga, jambu durian, kemudian mengetuk pintu-pintu rumah yang belum sholat. Ditawarkan bapak, ibu ini menjelang musim hujan, barangkali mau menanam tanaman untuk di halaman rumah atau tabu lampot. Ini mesti ada bibit tanaman. Nah, dari situ mulai, ya, bapak ibu, kalau mau belajar sholat. Masjid menyediakan ustadznya nanti. Masjid yang mengirim ustadz ke rumah bapak ibu untuk belajar sholat. Alhamdulillah, responnya sangat positif. Ya, mereka menerima sehingga program ini berjalan tahun 2005 dari 816 tinggal 315 yang belum sholat. Tahun 2009 tinggal 27 tahun 2011 tinggal 4. Ya. Jadi itu mensolatkan orang hidup. Jadi kalau hanya diteriaki, nggak akan sholat sampai mati. Ya. Kita mobilisasi donasi, ya untuk mensolatkan satu orang kami danai 500 ribu. Ya. Jadi kalau suami istri, dia sholat, insya Allah anaknya sholat, cucunya sholat, buyutnya sholat. Kita akan memangkas mata rantai orang yang tidak sholat. Ya. Sekarang kami sudah kerjasama dengan BNI Syariah dalam skala nasional gerakan ini saya tawarkan ke masjid-masjid seluruh Indonesia. Jadi kalau masjid-masjid di Subang ini ada yang ingin mensolatkan orang hidup, tetangga masjid yang belum sholat, nanti anggarannya bisa dimintakan melalui BNI Syariah untuk satu orang anggarannya 500 ribu. Ya, itu program kerjasama kami dengan BNI Syariah secara nasional. Ya, kita ingin mengurangi ya orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat. Karena apa? Karena musuh Islam itu tidak melakukan peperangan terbuka menghancurkan kita itu menurunkan kualitas keislaman. Ya. Jadi yang tadinya sholat dibuat sibuk dengan sekolah, dengan kegiatan ini supaya tidak sholat. Didirikanlah sekolah-sekolah yang melanggar waktu sholat bahkan waktu Jumatan. Ya. Maka Muslim kita ini terbagi tiga, saya sebut M1 Muslim kualitas satu, Muslim yang peduli dengan Islam dan kaum Muslimin, dan M2 Muslim yang tidak peduli agama Islam dan tidak peduli nasib kaum Muslimin, dan M3 Muslim yang tidak peduli Islam dan tidak suka kepada berkembangnya. Islam itu M3 itu mayoritas sekarang ya mayoritas jadi orang Islam yang benci kepada isu syariah celana cingkrang jilbab bendera tauhid itu makin banyak itu namanya M3 ya itu nah ada 100 SMA terbaik di Indonesia 100 besar itu yang 67 adalah SMA Yayasan Nasrani, 67. Yang Islam hanya dua, dan yang lain negeri. Yang paling baik di Surabaya namanya St. Louis. Kepala sekolahnya seorang pastor namanya Romo Alex. Ya, saya kunjungi ke sana, saya bertanya, bagaimana ini Romo sekolah ini kok bisa menjadi sekolah terbaik di Indonesia, SMA terbaik, SPP-nya murah. Karena hanya 800.000 sebulan, sumbangan masuknya hanya 5 juta maksimal se sekali masuk itu. Banyak SMA Islam yang SPP-nya lebih mahal, sumbangannya lebih banyak, tapi tidak masuk 100 besar Saya kaget jawaban beliau, Pak Kiai kami sekolah-sekolah Nasrani itu sekolah hanya diberi tanggung jawab menyediakan 40 persen biaya operasional sekolah. Nah yang 60 persen dari mana? Yang 60 persen itu dihimpun melalui kolektor, melalui infak di gereja-gereja itu. Jadi infak jemaat gereja itu untuk membiayai sekolah-sekolah mereka. Jadi sekolah mereka ini murah, bagus. Sekarang apakah masjid sudah menginfakkan untuk sekolah? Nah kalau gereja itu 60% biaya operasional sekolah yayasan mereka dari infak gereja. Saya tanya, kok bisa lomok-romo? Padahal St. Louis itu 80 persen muridnya beragama Islam. 80 persen. Ya memang itu target kami. Karena kami hanya ingin membangun generasi baru Indonesia yang tidak fanatik terhadap agamanya. Dan berhasil, ya, empat alumni sekolah Saferius di Sumatera Selatan yang pertama namanya Tito Karnavian. Sekarang mendagri sebelumnya Kapolri. Yang kedua Fahrul Rozi. Sekarang Menteri Agama. Lulusan sekolah Saverius Palembang. Ya. Kemudian Menteri PUPR. Ya, yang membangun sarana prasarana jalan perumahan itu juga Savirius di Sumatera Selatan ya. ya satu lagi adalah Menteri BUMN ya. cukup empat alumni itu sudah menggambarkan berhasilnya tadi menciptakan M3. M3. Ya. Muslim tidak sekedar tidak peduli, tapi mengekspresikan ketidaksukaannya dengan Islam. Semua yang berbau Islam itu dipandang dengan wajah tidak suka. Benar nggak Enggak boleh lan singkrang, hijab, bendera, tauhid, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Berhasil melalui pendidikannya. Tidak perlu dimurtadkan, tidak perlu. Tapi dijadikan kualitasnya M3, dari M1 ke M3. Menteri Agama mestinya menurut suasana kebatinan perumus Undang-Undang Dasar 45 ketika diperbincangkan pasal 29 tentang agama, Master Inderechten Supomo, seorang ahli hukum, mengatakan kita tidak hendak menjadikan negara nasional modern kita nanti adalah negara yang memisahkan kehidupan beragama dari kehidupan bernegara. Oleh karena itu, nanti akan kita dirikan kementerian yang mengurus agama, dan kewajiban pemerintah adalah menganjur-anjurkan agar rakyat Indonesia menjalankan syariat agamanya dengan sesempurna-sempurnanya. Jadi itu latar belakang pasal 29 dalam pembahasan di dalam Dokoritsu Jumbejo Sake. Jadi, Kementerian Agama itu tugasnya adalah mewakili negara, menganjur-anjurkan rakyat untuk melaksanakan syariat agama sesempurna sempurnanya. Ya, menurut undang-undang dasar, ya, lah. Kalau sekarang yang melaksanakan syariat agama sesempurnanya malah dimusuhi, ada yang membenci kalimat tauhid. Padahal Tauhid itu dasar negara. Menurut Bung Karno, dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 47 di Istana Negara Yogyakarta, diulang lagi dalam pidato ketika menerima gelar Doktor Honis Kausa oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, Soekarno mengatakan, kepercayaan akan Tuhan yang satu itu Tuhanan Yang Maha Esa Tidaklah lain ialah Tauhid Dan Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu Dan jikalau Tauhid itu telah pula berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Kemerdekaan kita bukan hasil semedi di bawah pohon kamboja sambil membakar kemenyan saudara-saudara. Ya. Beruntunglah aku umur 13 tahun dititisi tauhid melalui Romo Cokroaminoto dan Kiai Dahlan di Jalan Paneleh 3 Surabaya. Saudara-saudara tahu, ibuku Ida Ayu Nyoman Rai itu ketika remaja di masa perawannya dia penyembah berhala, karena ibuku adalah seorang Hindu Bali. Bapakku Raden Sukemi Sosro Tiharjo itu seorang Muslim Jawa. Saudara tahu bagaimana orang Muslim Jawa itu? Muslim yang dipenuhi dengan kelenik, ya dipenuhi dengan tahayul bid'ah dan khurafat oleh karena itu aku berikan 2 juta rupiah kepada pimpinan pusat Muhammadiyah Ki Badawi untuk membanteras kelenik dan TPC dari Indonesia karena itu adalah penghambat kemajuan negara kita hmm. itu pidato Bung Karno. Nah, kalau ada orang mengatakan Pancasilais kok nggak suka dengan kalimat Tauhid? Anti negara dia itu, musuh negara, musuh ideologi negara, anti Pancasila. Sekalipun dia mengatakan kami Indonesia, kami Pancasila, kundulmu bohong, buso mulutmu. Kalau kamu penerus pendiri negara itu, ingat Tauhid ini adalah dasar daripada negara Indonesia. Ya. Ini kita digerogoti, digerogoti pelan-pelan itu. Ya. Karena masjid tidak memerankan gereja membiayai sekolah. Sehingga sekolahnya murah, pendidikannya maju. Masjid kasnya hanya untuk membangun fisik masjid. Bangun bagus, menaranya tinggi. ya Tidak ada program untuk beasiswa, pemberdayaan ekonomi. Maka sesungguhnya itu bahkan bukan sekedar musola kalau begitu. Itu saya sebut sebagai candi Islam. Sama ketika Wangsa Sanjaya membangun candi Prambanan, dia datangkan seorang arsitek dari India namanya Gunadarma. Wangsa Sailendra yang beragama Buddha juga mengundang Sailendra, mengundang Gunadharma juga untuk membangun Candi Prambanan. Di tengah kemiskinan Wangsa Sudra yang menderita, dibangun itu. Bangunan ibadah yang megah, Candi Prambanan, Candi Borobudur. Akhirnya begitu Islam datang, di tahun 1401, pindahlah mereka menjadi pemeluk agama Islam. Candi-candi hanya jadi peninggalan sejarah. Ya. Nanti 20 30 tahun ke depan masjid-masjid besar di Bandung, Jakarta mungkin ini dulu, dulu ini masjid dulu. Orang Islam tuh kalau sholat di sini dulu. Tapi penduduk sekelilingnya sudah berganti agama. Karena mereka miskin tidak diurus. Mereka susah tidak diurus masjid hanya membangun fisik bangunannya, mengulang sejarah agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Karena cara berpikir DKM, cara berpikir para pedanda Hindu, para biksuni Buddha, mengurus bangunan masjid saja. Mudah-mudahan ini bukan para pedanda. Ya. Jadi, jangan jadikan masjid sebagai candi-candi Islam otaknya hanya mikir bangunan, tidak memikir kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka Allah mengingatkan, kalau masjid dua, tegakkan sholat, makmurkan masyarakat sehingga menjadi pembayar zakat. Itu. Ya. Jadi sebenarnya kita perlu gerakan kultural di masjid-masjid yang dilihat cek tidak ada program untuk pemberdayaan ekonomi tidak ada program untuk beasiswa, turunkan pelangnya ganti musola gitu, oh, ya, gitu. oh. kalau kas masjid hanya untuk bangun menara bangun ini ganti candi Islam Kita kira begitu ya ini sebagai gerakan yang progresif revolusioner untuk membangun masa depan Islam ya. jadi Islam itu harus melakukan sebuah pergerakan dengan dua saja Masjidnya memobilisasi rakyat untuk sholat berjamaah lima waktu. Masjidnya mensejahterakan masyarakat agar menjadi pembayar-pembayar zakat. Nah, maka diperlukan database. Satu contoh dulu di masjid saya itu tahun 2003. Itu mulai saya coba merubah. Dulu hanya panitia zakat fitrah dan zakat mal masjid ditempel di panitiaan Ramadan. Ternyata musakinya hanya 19. Jumlah zakat malnya hanya 4 juta. Maka saya ganti membentuk Baitul Mal, tidak pakai tampil ya, Baitul Mal Masjid. Dari data itu saya lihat beberapa kakak berpotensi sebagai muzaki. Maka saya undang, kumpulkan, kita mengkaji khusus ayat-ayat tentang harta. Jadi tidak tentang zakat, tentang harta. Harta itu apa, fungsi harta apa, ya fitnahnya harta apa, akhirnya kewajiban yang terkandung dalam harta itu apa. Muncullah ada zakat, infak, sodako, wakaf, ya. 2018 itu muzaki kita 929 zakat mal 1,7 miliar ya. tahun 2003 infak masjid satu tahun hanya 42 juta 43 juta 200 itu semua ada datanya ya 2018 infak masjid di luar Ramadan 4,2 miliar. Kemudian khusus infak Ramadan satu bulan bisa 5 miliar. Ya, itu. Untuk buka puasa saja, kami setiap sore menyediakan 3.500 piring itu, sholat mahrib sampai tiga gelombang. Ya, itu biayanya lebih dari satu miliar. Kalau sahur kita sediakan 600 tapi nanti di akhir Ramadan sampai 800 karena banyak yang itikaf di masjid. Ya. Nah itu kalau kita melakukan mobilisasi. Mobilisasi sholat, mobilisasi zakat, kemakmurannya itu dirasakan. Ya. Jadi sekarang semua warga yang masih tergolong miskin dijamin oleh masjid kebutuhan sembakonya. Sebelum Jokowi saya sudah mendahului. Kami buat namanya kartu ATM beras ini. Sekarang 1380 warga miskin. Mereka kalau nggak punya beras tinggal datang ke masjid ambil beras tempel kartu keluar dua setengah kilo ditambah lauknya abon sapi. Abon sapi. Ya. Yeah. Karena korban sapi kami sampai 40 ekor dan itu besar-besar sapi lemusin ya simental itu yang paling kecil sapinya itu ya keluar daging murninya 130 kg maka pada saat hari H, itu kita bagi per jiwa itu 8 ons daging murni ditambah jeruan sama tulang tanpa ditimbang 8 ons itu sesuai sunnah nabi tapi masih minimal selama empat hari disunahkan makan daging kurban maka tidak boleh berpuasa di tasrik itu ya. jadi perjiwa 8 on supaya hari nahar dan tiga hari tasrik masih punya daging gitu ya nah sisanya kita bagi ke masjid-masjid lain yang mengajukan permohonan dan ternyata masih tersisa rata-rata 900 kg daging murni nah, itu kita olah jadi abon ya karena penyusutan di Kota Ambon itu kira-kira hanya menjadi sekitar tiga setengah kuintal itu kita plastiki dalam ukuran setengah ons itu nanti kalau ambil beras ambil labonnya jadi tidak makan nasi doang gitu ya jadi rumah-rumah warga miskin yang belum layak kita perbaiki 2017 kami memperbaiki 18 rumah 2018 22 rumah 2019 ini 30 rumah yang kamar mandinya belum layak kita buat pakai keramik bersih kamar tidurnya sehat ada jendela ventilasi ruang tamunya layak kalau belum di lantainya di keramik kita keramik kalau tidak punya furniture masjid membelikan furniture untuk terima tamu ya. kalau sakit jamaah miskin ini kami asuransikan melalui Takafur Unicare. Sebab kalau melalui BPJS, tiga hari sembuh nggak sembuh suruh pulang ya. Jadi kami bayar premi asuransinya 48 ribu per hari per jamaah. kalau dirawat di rumah sakit di kelas 2, itu 60 hari dijamin oleh asuransi dan kalau operasi sampai 60 juta dijamin. Itu semuanya diberikan oleh masjid kepada warga. Kalau 17 Agustus peringatan itu setiap RT RW kami subsidi untuk menyelenggarakan peringatan Agustus. Ya. Jadi bukan RT RW kelurahan yang bantu kami yang membantu. Ya. Kemarin Jalan Jogokarian depan masjid itu dibongkar untuk proyek saluran air hujan. Hampir dua bulan para pedagang kecil yang biasanya jualan nggak bisa jualan karena kali saya tanya ke wali kota ke PIMPRO, nggak ada anggaran kompensasi ya sudahlah masjid mengalah masjid yang memberi kompensasi bagi para pedagang yang tidak bisa jualan. Nah. Ini masjid hadir dalam persoalan persoalan masyarakat. Kemarin kami kedatangan tamu dari ahli eh, jabatan kuasa masjid wilayah persekutuan Kuala Lumpur yang dipertanyakan, "Adakah dana pemerintah membantu masjid ini?" Saya katakan, "Alhamdulillah, yang ada masjid ini membantu pemerintah." Ya, itu korban pembangunan kita yang santuni ya anak-anak yang usia sekolah nggak ada sekolah SPP-nya dibayar oleh masjid. Kemarin saya merekrut imam, saya tawarkan kami memerlukan imam usia 30 tahun ke atas, hafal 30 juz, suaranya bagus, kami sediakan gaji pokok 10 juta sebulan, saya sediakan rumah dinas, kalau belum haji saya hajikan dan saya sediakan mobil dinasnya Innova Reborn terbaru. Oh, Tahu nggak yang melamar berapa? Seribu tiga ratus yang melamar. Oh. Ya, tidaknya dari Indonesia, ada dari Malaysia, ada dari Maroko, ada dari Pakistan. Kaget saya, loh gaji 10 juta itu dianggap masih tinggi. Ada orang nanya, Ustaz apa enggak kemahalan gaji imam itu 10 juta sebulan? Saya tanya, Anda kalau ngasih pengamen berapa? Di sini orang ngasih pengamen berapa rata-rata? 2000 ribu Anda dermawan sekali. Imam itu saya gaji 10 juta sebulan, berarti sehari itu hanya 300 ribu lima kali sholat dia mengimami sekali sholat hanya enam puluh ribu masjid saya kapasitasnya dua ribu berarti setiap jamaahnya ngasih imam yang hafal Quran itu tiga puluh rupiah apa jamaahnya nggak gila ini kepada pengamen dikasih dua ribu imam yang hafal Quran dikasih rp puluh rupiah maka hidupnya tidak berkah masyarakat itu Makanya miskin terus Mata Islam itu gak memuliakan ulama dan penghafal Quran. Pengamen jreng gak selesai lagunya 2000. Ini Ar-Rahman sampai selesai 4 rokaat lagi. 30 rupiah. Masya Allah saya yang berbahagia Pak. Banyak sekali masjid yang langsung menghubungi Pak Ustadz. Kami minta imam sekalian, kami siap juga gaji segitu kami yang ranking ke sekian pun mau gitu. Jadi nanti tanggal 20 November saya adakan final untuk memilih tujuh besar. Ini sudah para owner masjid ya kayak Masjid Suci Hati, Masjid Namiro, ya masjid-masjid yang bagus itu pada datangi melihat final dan mau mengambil urutan keberapa dan sanggup menggaji sama. Anda bisa bayangkan di Indonesia ini ada sekitar 950 ribu masjid.

berarti kita sudah bisa membantu pemerintah menyediakan lowongan kerja dengan gaji 10 juta sebulan. Ini Jokowi aja nggak bisa loh. Oh, baru mau memberikan gaji untuk penganggur aja nggak terrealisir sampai hari ini. Kis kartu Indonesia sehatnya ditolak di rumah sakit. Ini real ini lapangan kerja untuk para penghafal Quran. Ya, Masjid solusi. Luar biasa. Ya. Saya tanya ke jamaah saya itu. Saya hitung pengeluaran masjid setahun, saya bagi 12 bulan, saya bagi 4 pekan. Ya. Dengan masjid layanan yang bagus, itu murah sekali biayanya. Kalau di masjid saya yang saya kelola di Kersa itu, setelah saya masjid bintang lima karena khotibnya itu khotib-khotib nasional. Ya. Jadi kalau sebulan sekali saya undang seluruh pimpinan pusat Ormas Islam Indonesia jadi khotib di masjid saya di Kersa itu. Ya. Ketua PP Muhammadiyah ini bulan depannya, Ketua PBNU bulan depannya, Ketua Al-Wasliyah bulan supaya umat itu punya pemahaman yang luas. Biaya untuk khotib ya 15 juta, transport, tiket, PP, hotel, pisaro. Ya, sebulan sekali khotib regional, saya undang dari Surabaya, Malang, Jember, Semarang, Yogyakarta gitu ya. Sebulan dua kali khotib lokal, ya. Tidak ada merbot, yang ada customer service. Jadi kalau merbot itu mencucu ya. merengut karena gajinya di bawah UMR ya. Kalau customer service kan di atas UMR. Saya di Jogokarian saja begitu. Kita layani jamaah itu 24 jam sih dibuka. Ya, kita berikan garansi. Kalau ada sepatu, sendal, sepeda, sepeda motor yang hilang di masjid diganti baru dengan merek yang sama. Ya. Oh itu sejak tahun 2000 ya. Karena saya itu lihat di masjid itu banyak tulisan di masjid-masjid itu. Hati-hati barang bawaan Anda di masjid ini. Sering terjadi kehilangan. Akhirnya DKM tidak bertanggung jawab. Saya tergelitik dengan kalimat terakhir. Mau seorang tidak bertanggung jawab jadi pengurus masjid ya. Ya, maka sejak tahun 2000 saya pasang di mesin saya itu. Jika anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda, sepeda motor di mesin ini akan kami ganti baru dengan merek yang sama. DKM bertanggung jawab. Ya. Jadi saya hanya ingin merubah dari cara berpikir tidak bertanggung jawab menjadi bisa kok kita lakukan, kita hitung itu semuanya.